Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang anime yang paling populer dan paling fenomenal sepanjang masa ya, yaitu Boku no Pico, yang mana sering direkomendasikan buat wibu pemula ya. Jadi kemarin gue ngadain voting di channel ini, yang mana votingnya tentang apakah udah pernah nonton Boku no Pico atau belum. Jadi dari 18.000 orang, 28% menjawab pernah dan 72% menjawab tidak pernah ya. Wow, jawaban yang tidak gua berekspektasi jawabannya bakal seperti itu, bakal banyak yang belum pernah nonton ternyata. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan yaitu apakah dari 18.000 orang 72% ini jujur enggak pernah nonton ya? Jujur atau enggak? Soalnya dulu bahkan PewDiePie pernah bikin reaksi dari nonton anime BNP ya. Jadi memang BNP ini legendaris banget. Gue ingat pertama kali jadi wibu disuruh nonton Boku no Pico, katanya genre action bagus, keren dan segala macam epic. Pokoknya wajib nonton deh. Jadi memang selalu kena trap ya yang baru-baru jadi wibu. Dan ini udah dari dulu. Yang komen juga ada banyak ya, sampai 1000 lebih komentar yang di postingan votingnya. Banyak yang itu yang nyalah-nyalahin yang komen gak pernah ya, ngebilang mereka pembohong, gimana-gimana, pokoknya begitu semua. Istilahnya isi komennya banyak perdebatan antara yang udah pernah nonton sama yang belum pernah nonton. Jadi menurut kalian sendiri gimana? Apakah yang 72% yang menjawab tidak pernah menonton ini berbohong? Atau jujur memang gak pernah nonton? Kalian sendiri udah pernah nonton atau belum secara jujurnya? Ya, berbohong gak akan membawa kita kemanapun, jadi ya jujur aja sih jawabannya, kalau bisa. Oke lah, jadi silahkan utarakan pendapat kalian di komentar. Dan sekian dulu yang bisa gue bahas.